Oke, Smart Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Sekarang gua kedatangan Joran Like Jigging lagi dari Trident Tech. Ini adalah Trident Tech Speed Demon. Ya, ini gua udah buka kemarin. Jorannya lentur-lentur asik gitu, bro. Cocok buat kalian yang suka like jigging. Nah, gua dapet joran ini dari toko pancing Putra Bandung Pancing Surabaya. Ya, tokonya lengkap, nyediain produk-produk dari Trident Tech, Harrow, dan juga Daiwa. Nah, kalau misalnya lu nyari produk-produk Daiwa atau distributor resmi yang terpercaya, lu nanti cek aja di kolom deskripsi. Nomor handphone, tokonya, link pembelian, gua bakalan taruh di sana. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung unboxing aja si Trident Tech Speed Demon ini. Ini untuk sarungnya cukup premium. Ya, dari labelnya pun ini premium. Sorry nggak bisa di full karena mentok tembok tuh. Ini warna hijau, hijau muda kali ini ya. Yaudah, kita langsung unboxing aja. Jorannya ini one piece atau satu section. Oke. Wah, ini dia, bro. Ini Speed Demon Like Jigging. Nanti kita zoom biar lebih enak nontonnya. Oke. Impresi pertama sih, gua megang joran ini cukup ringan. Terus lenturnya juga keren. Gua pengen bending di sini aja. Ya, bendingannya. Nah. Oke. Ini moderate tuh atau medium. Untuk actionnya action medium, sorry, untuk powernya power like ini. Nah, kalau nggak salah ini dia pakai Skyflake Modulus Carbon. Oke deh, bro, kita zoom sedikit dulu biar lu bisa lebih jelas tentunya. Yuk. Oke deh dia. Ini untuk blank paling bawahnya. Di sini kayak ada logonya gitu dari Speed Demon di sini. Di sini ada akarat, akarat keras. Ring. Coakan 3 ini untuk blanknya. Dia kalau dipegang ini ada wrappingannya kerasa gitu, grunjo-grunjonya kerasa gitu, jadi nggak polos. Ya, Trident Tech karbon 24T. Ini untuk handle-nya, sini handle BC ini. Nah, untuk reset-nya seperti ini, dan handle-nya sedikit aja di belakang, handle depannya pun sedikit. Ini untuk area seatnya, dia warna putih gradasi ke hijau ini. Fuji pastinya. Ya, ini Fuji. Oke. Cuman tutup pakai logo Trident Tech. Ini dia Speed Demon. Oke. 4 axis. Nah, multi angle carbon system. Di sini ada spek. Ini blanknya kalau gini kerasa, bro. Ada grenjol-grenjol di sini. Kayak ada wrappingan gitu. Cuman kalau yang ini dia polos aja. Wrappingannya kerasa dikit doang kalau yang ini. Enggak kayak yang ini. Ini mah kerasa banget sama ini juga. Dan ini untuk ring guide-nya. Dia udah pakai Fujika series. Dengan ring, ya ringnya udah Alconite ya. Ini dia Alconite ring. Ini dia blanknya nih. Ini blanknya kayak ada karbon di dalam. Luarnya kayak dikasih resin lagi, jadi bagus mengkilap. Ini full Fuji semua.
K-Series semua dengan ring Alcoinet semua juga. Dan topnya nih. Oke bro, itu dia penampakan dari jarak dekat si Trident Tech Speed Demon. Ini yang PE06 sampai PE1,2. Ya, udah masuk light. Kalau misalnya sampai PE08 itu masih ultra light. Ini udah masuk light. Kita coba ukur buttnya berapa senti. Untuk bat di sini 51,5 cm. Nah, dari ujung bat sampai ke trigger ini 43 cm kurang dikit. Sekitar 42,8 lah. Pokoknya sekitar segituan. Sekarang kita coba ukur diameternya. Untuk diameter pangkalnya di sini dia 7,7 mili pas. Dan untuk topnya satu koma empat mili untuk topnya. Kita coba timbang beratnya berapa gram. Kalau di kemasannya ini 108 gram. Kita coba timbang dengan timbangan kue punya gua plus dua label, label Trident Tech sama label Fuji nya ya, lebih ringan di timbangan gua 105 gram. Bentar, gua fotoin deh. Nah, ini bro, cuman 105 gram. Oke. Nah, kalau tanpa label ini nyampe 102 gram. Oke, gua foto nih. Nah, ini tanpa label 102 gram. Lebih ringan dari yang tertera di kemasannya. Oke, sekarang kita coba timbang. Kok timbang sih? Sekarang kita ke bagian spek. Nah, untuk spesifikasinya di sini SPDC 621 atau Speed Demon casting. Di sini untuk tipe casting atau tipe ya tipe bed casting atau tipe overhead. Jadi reelnya di atas, nggak bisa pakai reel spinning. Nah, untuk panjangnya di sini 6 feet 2 in satu section, 6 feet 2 in atau sekitar 189. Pokoknya sekitar segituan lah. 186, 188, 189. Pokoknya sekitar segituan. Jig weightnya minimal 40 gram sampai 120 gram. Untuk lainnya P06 sampai P1,2. Di sini nggak ditulis max dragnya, so oke. Okay. Kita coba hitung ringgit dan bending dikit. Ringgitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ringgit full Fuji K-Series dengan ringnya Alconite. Bendingannya tadi udah kita lihat. Dia powernya power light. Ini enak banget nih buat light jigging. Ikan wahung sawo, kakap, kerapu. Oke. Walang keke pun kayaknya asik nih. Nah, untuk actionnya ini action moderate atau medium. Powernya power light. Oke. Dan ini ringan bro, ringan banget nih. Nah, untuk reelnya
di sini bisa pakai Daiwa Basara, Daiwa Ryoga yang bulat-bulat tuh, atau Real BC yang ukuran 300 kalau nggak salah, Daiwa Lexa 300 lah. Nah itu cocok banget buat light jigging, buat joran yang cocok nih. Oke. Nah untuk harga, harganya dibanderol sekitar 900 ribuan aja. Ya, joran keren ini full Fuji, Rear Seat Fuji, Ring Guide full Fuji K-Series dengan ring Alconite, blanknya Skyflex Modulus Carbon, ada wrappingannya juga, finishingnya keren, warnanya bagus, karbonnya juga bagus nih. Nah, ini karbonnya warnanya bagus, kalau kena cahaya matahari juga bagus. Dibanderol cuma harga 900 ribuan aja. Ya, nanti untuk link pembeliannya atau toko pancingnya, gue tulis di kolom deskripsi. Ini gue dapat dari toko pancing Putra Bandung Pancing Surabaya. Oke deh Sobat Angler, segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo cari referensi dari joran, haril atau umpan, lo bisa cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.